Sidang kasus korupsi dan pencucian uang dengan terdakwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Total berapa jumlah kalau dari nilai rupiah yang terdakwa? Sidang menghadirkan sejumlah saksi, salah satunya adalah mantan kolega Nazar di Partai Demokrat, Angelina Sondag. Dalam kesaksiannya, Angie mengaku saat duduk di Komisi 10 DPR, ia diinstruksikan oleh Nazarudin untuk mengurusi proyek jatah Partai Demokrat di parlemen, terutama yang berkaitan dengan Kementerian Pendidikan. Berdasarkan pengakuan Angie, perintah Nazarudin itu merupakan perpanjangan instruksi dari pejabat partai di teras atas. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya sudah perkaanas dulu. Apakah kalau pernah membawa amanah partai lain sebelumnya untuk lebih meyakinkan pada perintah yang disuruh? Selain Angie, Jaksa KPK juga menghadirkan tiga saksi lainnya, yaitu Saiful Bahri, Heru Sulaksono, dan M. Arief Taufikur Rahman. Mengambil uang itu, saya terkait dengan tadi, atas permintaan tadi, itu kenapa bisa minta 22%? Nazar didakwa menerima uang senilai 40,3 miliar rupiah dari PT Duta Graha Indah dan PT Nindya Karya sebagai imbalan pelicin sejumlah proyek pemerintah. Ia pun diduga menyembunyikan asal-usul kekayaannya dalam 42 rekening atas nama perusahaan dalam grup Permai dan orang lain. Dari Jakarta, Nakota Yesida, Azhari Narotama, TV One mengabarkan. Barang bukti 1050, dokumen terkait.